kita mau masak sayur campur pelincah kari ya, dengan bumbu kari ya, tanpa santan ya guys ya. Nah guys, saya akan tunjukkan bahan-bahannya karena ini sudah sempit ya. Ada tempe, terung ya, ada kacang panjang, dan ada tomato ya guys ya. Inilah bahannya, dan ini ada pelincah karinya ya. Saya tidak mau guna santan ya guys ya. Dan ini ada bawang putih, bawang merah, bawang putih, dan cili padi ya guys ya. Inilah bahan-bahannya. Sekarang kita panaskan minyaknya dan kita tumis ya, melewat panasnya guys ya. Kita masukkan bawang merah guys. Kita matikan apinya dulu tadi ya guys ya, karena minyaknya sudah panas ya. Kita masukkan bawang putihnya. Lalu kita pasang apinya ya. Ini sayur campur guys. Karena saya mau pakai kubis ya, tapi tidak ada ya. Kita masuk pelincah kari ya. Saya pakai gas pelincah kari ya. Ya. Lalu kita gaul. Bau karinya guys. Kalau kalian nak simpan santan boleh ya. Karena keluarga kami itu ada yang kurang santan ya. Jadi saya tidak mau pakai santan lah. Tapi kalau mau pakai santan pun boleh ya. Kita masukkan bahan-bahannya tadi. Ini semua bahannya tidak usah masaknya, kalau buat mama ya. Inilah dia guys. Kita tunggu sampai dia lembek baru kita masukkan airnya ya. Sudah matang ya guys ya. Wah, pekat guys. Nah. Kalau kalian nak simpan santan pun boleh ya guys ya. Simpan kopi, kalau ada bak timun, simpan bak timun. Semua boleh ya guys ya. Coba dulu. Pas ya. Sekarang kita akan angkat ya guys ya. Kita masukkan cili padi sedikit biar dia langsung pedas lagi ya. Ini sudah pedas guys. Enak guys. Kalau kalian tidak lembek lagi ya terserah ya guys ya. Matikan api guys. Kita angkat guys. Oke guys, kita hidangkan dia ya hasilnya. Sayur campur, masak rempah kari tanpa santan dan pun siap guys ya. Semoga kalian suka ya guys, dan semoga bermanfaat bagi kalian ya guys ya. Nah, semacam biasalah, kalau kalian like video saya, kalian komen. Dan saya akan like video kalian juga dan saya akan komen ya guys ya. Itulah janji saya guys. Nah, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok, tolong hari, bye-bye.